Jangan rasa kecil hati, jangan rasa susah hati. Ini saya bukan bodek orang Melayu. Tak. Untuk Melayu, yang kadang-kadang kita dengar orang Melayu ni teruk, orang Melayu teruk. Terus terang saya kata, Melayu memang ada yang teruk. Saya tak nafikan. Tapi saya tak nafikan juga, Cina pun ada yang juga teruk. India pun ada yang teruk. Kalau di Malaysia kita kata, Melayu, Islam itu nampak teruk sebab Melayu banyak masuk penjara, banyak buat maksiat. Saya setuju sebab majoriti penduduk Malaysia Melayu. Kalau you pergi negara Cina, you ada jumpa ke majoriti Melayu buat salah kat sana? Kalau you pergi India, you ada jumpa ke Melayu banyak kat sana? Tak ada. Itu maksudnya bila kita berfikir, kita bercakap tak ada guna akal punya cakap. Melayu majoriti. Kalau Melayu majoriti di Malaysia, tetapi Melayu tak punya keduduk, orang kata yang buat maksiat yang paling banyak dalam penjara itu India dengan Cina yang minoriti, itu Cina dengan India memang problem. Tapi kalau kita kaji pun, mana-mana muka bumi ini, mana-mana dunia, penduduk majoriti di negara itu mesti yang ada problem sikit. Sebab mereka majoriti. Contoh, kereta Mercedes-Benz adakah yang rosak? Adakah yang tak bagus? Ada. Tapi kenapa kita jarang dengar? Sebab tak ramai orang pakai. Tapi selalu kita dengar Proton. Pasal apa? Sebab ramai orang pakai, mah. Itu logik pun tak boleh pakai kah? Jadi saya kata, orang Melayu, anda ada toleransi lemah lembut yang sangat berkesan. Dan kerana anda kena faham. Anda dah buat banyak dakwah tanpa anda sedari, tetapi pergiatkan dan lebih aktif. Anda ini yang terpilih, yang beriman, yang datang majlis kuliah ini, anda ada adalah seperti mutiara, tetapi mutiara ini tenggelam di tengah lautan. Sebab itu yang orang nampak di atas permukaan laut adalah sampah sarap. Kerana permata seperti anda senantiasa tenggelam dalam masjid dan surau saja. Selepas masjid dan surau, lepak dengan geng-geng surau dan masjid saja. Saya sarankan dan cadangkan orang-orang Melayu yang di surau dan di masjid, timbulkan mutiara ini supaya permata ini senantiasa, mutiara ini senantiasa bersinar di sebalik sampah sarap, dan pastinya mata manusia akan nampak mutiara yang bersinar itu, insyaAllah. Wallahu a'lam. Wahabul 'Athaa'.